Namaku Tiffany Gabriel atau dipanggil Tiffy biasanya. Dan aku founder dan kreatif di Lemon Disco Fish. Sebenarnya nggak punya background kuliner, tapi dulu setelah lulus kuliah, aku bantu mamaku di tempat kursus les baking sama cake decoratingnya, namanya Sugar World Academy. Lalu juga sempat bantu di beberapa tempat yang bisa dibilang kuliner, kayak Pantry Magic, Almond Zucchini, dan dulu juga pas kuliah aku sempat punya food blog juga. Oke, berarti emang udah suka sama F&B industri F&B, gitu ya? Iya, tapi nggak nyangka sih masuk dunia F&B juga. Oke, bersinggungan lah sama dunia F&B. Iya. Oke, terus boleh ceritain tentang tempat ini, tentang Lemon Disco Fish, secara branding, mungkin secara marketing. Jadi Lemon Disco Fish itu namanya dari email pas SMA. Okay. Jadi kalau diartin sekarang sih, kalau orang nanya Lemon Disco Fish artinya apa sih? Itu ada macam-macam dalam satu tempat. Soalnya di sini kita jualan gelato, kue, kopi, teh. Jadi sebenarnya Lemon Disco Fish itu karena dulu di Sugar World Academy banyak murid-murid nanya, oh buka cabang baru dong. Terus daripada buka cabang baru, kita buka konsep baru, yaitu ini. Oh, berarti ini hasil rebranding? Bukan rebranding sih, cuman mau bikin konsep baru aja. Oke. Okay. Jadi dulu emang banyak murid-murid di sana, mereka punya kayak online cake shop, tapi nggak punya tempat offline. Jadi idenya juga dari situ. Kita sempat implementasi sebentar, tapi agak sulit sih soalnya pricingnya, dan kita ngambil jadi kayak consignment, terus belum tax-nya, jadi nggak jadi gitu. Okay. Jadi lebih fokus kayak dessert cafe. Berarti tadi dari email SMA? Iya. Itu artinya apa sih Lemon Disco Fish? Lemon Disco Fish sebenarnya Lemon Disco itu artinya yellow fungus. Terus kayak random aja sih nyari bikin emailnya, karena dulu suka bikin kayak nama-nama random gitu. Berarti zaman-zaman ala ya waktu SMA ya. Iya. Oke, terus kalau konsep dari Lemon Disco Fish ini apa? Sebenarnya sih konsepnya adalah dessert cafe, tapi kita juga jualan kayak merchandise, retail items, jadi nggak limited to just dessert. Dan sekarang kita lagi suka bikin offline event. Okay. Terus ini Lemon Disco Fish tuh yang gue tahu tuh pet friendly. Mm-hmm. Dan sebenarnya pet friendly itu menjadi kayak unique selling point dari tempat ini gitu. Nah awalnya tuh emang dipikir nggak sih kayak oh gue pengen bikin tempat yang unik, coba gue kasih pet friendly atau gimana? Jadi emang aku sendiri sih punya 3 doggy, jadi emang mau bikin tempat pet friendly karena di selatan nggak banyak tempat pet friendly, dan pengen punya tempat yang bisa bawa doggy aku. Kadang mereka juga suka main ke sini. Oh, apa? Polly? Jadi sekarang aku punya Shih Tzu yang 15 tahun. Okay. Terus aku tahun lalu adopt dari shelter ada 2. Ada jadi, 2? Iya. Yang satu mix, kayak mix breed gitu, ada kampungnya, ada Shih Tzu-nya, ada poodle-nya. Yang satu lagi poodle. Oh, yang okay. Besar. Yang kecil berarti. Yang dari shelter itu dia medium, terus yang satu lagi di rescue dia besar. Oh, besar. Jadi punya satu yang kecil, medium, sama besar. Komplit tuh deh. Iya. Aku kan kalau lihat Instagram-nya Lemon Disco Fish dan tempat Lemon Disco Fish itu visualnya tuh oke banget, keren banget gitu loh. Nah, kalau menurut kakak, seberapa penting sih visual dalam sebuah brand, terutama brand restoran atau F&B brand gitu? Menurut aku cukup penting, apalagi masyarakat Indonesia, mereka nggak begitu suka baca, mereka paling suka visual, jadi itu yang pertama mereka lihat. Terus apalagi generasi yang muda sekarang, mereka suka visual branding yang lucu biar bisa storytelling yang unik juga. Kita masuk ke produk kali ya. Untuk di sini, untuk di Lemon Disco Fish sendiri, produknya ada apa aja sih? Kalau kita produknya ada gelato, ada kue, ada kopi, ada teh.
dan juga ada merchandise sama retail items. Aku sering nanya ini ke teman-teman yang bikin gelato atau ice cream shop gitu. Lebih nyaman disebut gelato atau ice cream? Sebenarnya kalau gelato itu bahasa Italinya es krim. Cuman kalau kita lebih ke gelato, soalnya kita lebih banyak pakai susu daripada krim. Nah, untuk Christmas nih, ini kan kita udah bulan Desember. Lemon Coffee ada apa nih? Kita ada beberapa rasa spesial. Kayak setiap bulan pasti kita ada special flavor of the month. Kalau bulan Natal ini kita ada apple pie, ada dark chocolate rum, ada spumoni, itu pistachio, cherry, sama milk chocolate jadi satu. Terus ada gingerbread, ada peppermint cocoa, ada pumpkin spice, sama cranberry sorbet. Banyak juga ya? Iya, biasanya kalau ada berapa tuh? 7. Biasanya setiap bulan aku suka eksperimen rasa baru, coba rasa baru gitu. Rasa yang paling unik apa nih selama ini? Rasa yang paling unik apa ya? Biasanya kalau Imlek ada yang namanya calamansi kiamboy, yeah. Itu pakai permen kiamboy di infuse, yeah. Terus pakai calamansi juga. Itu kalau orang suka, mereka suka banget. Kalau nggak suka, mereka nggak suka. Oh, kayak durian berarti ya? Iya, kayak durian gitu. Okay. Oh, itu spesial Sinja? Iya, Sinja. Setiap tahun ada. Kadang kayak kalau bikin rasa, cuma satu bulan aja yang spesial, tapi biasanya kalau orang kayak suka banget, kayak kemarin, dulu pas Lebaran pernah bikin castangles, terus orang suka banget, sekarang jadi permanent menu. Sebelum Natal tuh kalian punya kebiasaan sendiri gitu nggak sih? Ya biasanya kita ada dekor Natal yang tapi nggak gimana-gimana banget. Yeah. Jadi kayak stiker, terus kita pasang Christmas wreath di depan. Itu sih setiap tahunnya. Oke, okay. Kalau untuk R&D produknya itu jauh hari nggak sih? R&D produk iya sih jauh hari. Biasanya beberapa bulan sebelumnya udah dipikirin mau bikin apa. Dan itu hektik-hektiknya itu ya, kalau mau Natal hampers segala macam gitu. Iya. Ada hampers juga berarti? Ada. Okay. Tahun ini kita kolaborasi sama teman kita namanya Greetings. Yeah. Jadi mereka kayak illustrator, bikin stationery kayak di sini mereka konsinyasi kayak greeting cards, keychain, pop socket, ilustrasi mereka sendiri. Jadi tahun ini kita kolaborasi cooler bag sama mereka. Berarti untuk printing material mereka ya? Iya, mereka yang handle. Harapan Lemon Dish Office di Natal tahun ini nih, apa? Harapannya biar customer datang dan coba rasa Natal dan feel Christmas vibes-nya. Dan juga ya, semakin dikenal untuk rasa uniknya. Amin. Don't forget to like, subscribe, and comment. YouTube-nya 2 rubber, karetnya 2.